Iya, saya menyampaikan saran ke Presiden bahwa ini strategis, ya, bahwa kita harus ada keberanian untuk memindahkan ibu kota. Ya, kita melihat ini, melihat lebih detail lagi, karena untuk membangun ibu kota baru itu yang paling penting adalah infrastruktur menuju ke sana dulu untuk nanti membawa logistik. Sehingga tadi saya dengan Pak Menhan, dengan Pak Menteri PUPR untuk melihat secara detail. Juga tadi kita diskusi mengenai kira-kira di mana pelabuhan, di mana airport. Sehingga kalau kita melihat ke lapangan seperti ini akan lebih mudah. Presiden Joko Widodo meninjau langsung sodetan akses jalan menuju rencana Ibu Kota Negara IKN di Provinsi Kalimantan Timur. Sodetan akses tersebut berlokasi di Jalan Tol Balikpapan Samarinda kilometer 14 yang dilewati Presiden dalam perjalanan dari Kota Samarinda ke Kota Balikpapan pada Selasa 24 Agustus 2021. Ini strategis, ya, bahwa kita harus ada keberanian untuk memindahkan ibu kota, memisahkan pusat pemerintahan dari pusat keuangan, perdagangan, industri. Dan saya kira ini sudah disiapkan sangat matang, studinya sudah banyak dilakukan. Saya kira ini, saya sangat mendukung, saya menyarankan ke Presiden sudah bahwa kita harus teruskan, Pak. Itu saran saya. Dalam peninjauan tersebut, Presiden tiba di lokasi sekitar pukul 15.33 waktu Indonesia Tengah dan tampak didampingi oleh Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadimulyono. Ketiganya tampak berdiskusi seraya melihat peta dan meninjau langsung dengan teropong. Menhan Prabowo menyampaikan saran kepada Presiden bahwa lokasi calon IKN merupakan lokasi yang strategis. Menurutnya, harus ada keberanian untuk memindahkan ibu kota sehingga bisa memisahkan pusat pemerintahan dari pusat ekonomi. Menhan menilai pemindahan ibu kota negara sudah disiapkan dengan matang melalui berbagai studi dan pertimbangan. Untuk itu, pihaknya juga mendukung rencana tersebut untuk diteruskan. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur, Isran Nur, menyebut bahwa pemerintah dan masyarakat Kalimantan Timur berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo atas penetapan titik simpang sodetan ke arah IKN. Menurutnya, akses tersebut nantinya akan memberikan kecepatan bagi mobilitas masyarakat dari Kota Balikpapan dan Samarinda ke arah ibu kota negara. Saya atas nama pemerintah dan masyarakat Kalimantan Timur mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah menetapkan titik simpang sodetan ke arah ibu kota negara yang jaraknya dari jalan tol Balikpapan Samarinda itu hanya sekitar 37 kilo, ya, atau paling banyak itu sekitar 41 kilo. Dan ini adalah sangat mendukung dan sangat memberikan kecepatan yang tinggi mobilitas masyarakat dari Kota Balikpapan, Samarinda ke arah ibu kota negara.